terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penjagaan dan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Kami segenap pimpinan dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud, dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas, objektif sesuai dengan fakta kepada siapapun pelakunya, termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK dimaksud. Itu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana KPK menindak dengan tegas kepada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini setransparan mungkin dan juga mengajak masyarakat untuk berperan serta mengawal perkara ini.